Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Mama Din. Dan hari ini saya akan memasak masakan yang super sederhana, tumis kangkung dan ikan goreng. Saksikan terus ya videonya. Langsung saja kita akan menyiapkan bahan-bahannya. Kangkung yang saya sudah cuci bersih dan saya pisahkan dengan batangnya. Dan ini bumbunya sudah saya iris-iris ya, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, tomat, sedikit garam, dan penyedap rasa. Yuk, langsung kita memasak. Pertama, saya akan tumis dulu bawang merahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian saya akan masukkan bawang putih. Kemudian saya masukkan potongan cabai. Dan kita aduk lagi ya. Baru kemudian masukkan garam dan penyedap rasa. Kemudian masukkan potongan tomat. Kita aduk lagi. Kemudian masukkan kangkung yang tadi sudah kita bersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelihatan banyak banget ya kangkung kalau belum matang. Pas nanti udah matangnya jadi sedikit. Nah, kita aduk ya. Kita tekan-tekan saja sambil dibolak-balik biar matangnya merata. Di sini saya tidak menambahkan air ya, tapi kalau teman-teman suka kuahnya bisa tambahkan sedikit air. Nah, ini sudah hampir matang ya. Jadi tidak perlu lama-lama dimasaknya. Ini tumis kangkungnya sudah matang dan siap dihidangkan. Sekarang kita akan menggoreng ikannya. Yuk, ikutin terus. Nah, ini saya sudah mulai menggoreng ikannya ya. Ikannya ini tadi saya bumbuin dengan kunyit bubuk, garam, ketumbar bubuk, dan lemon. Sudah matang. Yuk, kita angkat dulu. Nah, ini tumis kangkung dengan ikan gorengnya sudah siap dihidangkan. Sangat praktis ya, masakan sederhana, bergizi, dan cepat saji. Terima kasih sudah menonton videonya.